Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama gue Rafindra Wijaya. Kali ini gue akan lanjut main game lagi teman-teman, yaitu The Walking Dead 1 episode 3 part 3. Oke, langsung kita resume game teman-teman. Dan kemarin kita sudah berusaha jujur ya kan terhadap orang-orang sekitar bahwa kita sebelum kejadian ini semua tuh gue ke ini gitu loh, lagi menuju ke penjara, ada masalah dalam ya problem hidupnya Silly lah. Nah, ini kita ngobrol lagi teman-teman. Dan gue saranin teman-teman nonton dari season 1 episode 1 part 1 ya, supaya jelas, supaya ngerti, karena alur ceritanya bagus banget teman-teman. Dan by the way, si Clementine udah gue kasih tahu ya, karena gue tadi ternyata pas buka game ini lagi, save-an yang kemarin, part yang kemarin itu nggak ke-save, jadi gue ngulang lagi, harus nanya lagi kepada orang-orang sekitar gitu. Gue merasa seneng lah udah bisa jujur gitu sama orang-orang. Oke. Tapi gue si Duck belum ketemu lagi nih, gue belum jujur sama dia. Mana ya tuh bocah? Dia lagi bantuin nyari-nyari ini gitu, clue. Dia berusaha jadi detektif gitu teman-teman. Kesini gak bisa. Coba kita balik lagi. Ntar dulu deh. Ntar dulu, jangan dulu. Kita cari-cari dulu deh. Apa yang harus kita lakukan nih ya kan? Kita udah ngobrol sama semua orang. Dan ini ada tanda ya kan? Tanda apa nih? By the way, kita lagi mau benerin ini juga teman-teman. Senternya yang rusak itu kemarin. Ini gak ada ini lagi loh. Kita harus ngobrol lagi. Gua harus nanya ini. Nanya tanda itu teman-teman. Kayaknya ini mah bocah ya. Sama si Clementine kali, kalau gak masih Duck di itu ini. Tanda X-nya itu. Coba kita ke si Clementine. Hey Clementine. Lu punya ini krayon ini enggak? Warna pink? Enggak punya. Adanya warna biru. Nah, si Duck nih kerjaannya dia nih kayaknya. Gue nemuin sesuatu. Nih, gue nemuin ini. Warna pink deket pagar katanya. Awas, jangan deket-deket ini. Gue cuma nemuin itu doang, krayon doang katanya. Jangan cerita-cerita sama Clementine deh. Lu ngerusakin senter ini nggak? Enggak katanya. Kayak sama mama gue nggak, ini nggak ngebolehin lagian katanya.
Scuffy, this is gonna sound crazy, but you're not involved, are you? No, I'm a good guy. Stay inside the game. Dia tetap di ini loh, tetap di dalam gerbang loh. Seseorang udah habis dari sini nih katanya. Gue berhasil kan katanya nemuin ini katanya. Ya. Udah lu di sini aja katanya. Mau ngapain nih, mau keluar? Aduh. Bekas bandit teman-teman. Panahnya aduh. Mau kemana, Li? Ngeri, udah masuk ke yuk. Apa nih? Wah, ada sesuatu, teman-teman. Ada makanan. Obat-obatan ya? Brengjek katanya. Kenapa? Diumpetin sama siapa? Dan punya siapa itu? Itu bukan barang-barang yang hasil ini kita. Untuk pendapatan kita nyari. Nih gue nemuin ini katanya. Di luar. Seorang udah ngebunuh katanya, nyuri pas lu tidur katanya. Siapa itu? Ya, ada bandit teman-teman. Aduh. Eh, Lily mau ngapain? Aduh, kita diserang bandit, teman-teman. Awas, harus jangan lah malah nunjukin ini. Kita punya banyak supply nih. Ayo kita ini rundingan, guys. Gue cuma mau matiin lu gitu. Ayolah, ayolah. Aduh, tembak sama siapa? Masih Lili ya? Bener dong, syukur lu. Ya, pelurunya. Ya, keburu manggil. Kena bokongnya gitu. Ayo cepetan, 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 cepetan. Ya. Awas Kenny. Aduh. Mana? Ih. Aduh. Nembaknya gimana? Cuman tap-tap doang. Gue pas yang kemarin dari cewek juga gue ngarahin malah nembak sendiri dia. Ayo cepetan lari sini. Makasih katanya. Lu udah nyelamatin katanya. Aduh. Mereka pada di sini tolong katanya. Kaja tunggu katanya. Syukur lo, syukur, syukur. Eh, lu jangan pada random ya. Lu. Satu lagi. Eh, dua lagi dong. Eh, gimana sih? Please, pelurunya jangan habis.
Kok nembak sendiri sih, orang gue ngarahin. Yah, dia muncul langsung nembak. Aduh, dia ngediri-diri ya kan tadi. Di sebelah mana sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kak aja tunggu. Iya, udah cepetan deh, adik. Oke. Sini. Cepat. Nah, ini dia di sini kan? Di. Kudu ngumpet. Aneh banget ya. Gue udah ngumpet, gue udah mencet kiri asli. Coba ya, gue nembak lagi dua orang itu, terus gue udah ngumpet aja. Nah kalau orang ini kan udah kegigit kan? Cepat, cepat deh. Dah, ini gue ngumpet. Oh, orang ini si di kanan ternyata teman-teman. Berarti gue ya harus langsung ke kanan gitu loh. Harus langsung lihat ke kanan abis nembak dua orang itu. Gue kira nggak ada orang di situ. Gue kira si botak yang nah ini nih. Gue kira ini orang ini. Oke. Aduh, sampai berkali-kali. Cepet. Nah, orang ini ternyata lari ke sini. Lama. Di. Gue udah tembak. Oke, gue nembak satu orang yang di kiri, terus habis itu langsung ke orang itu yang di kanan ya. Aduh. Bikin lama. Cepat, cepat, cepat. Hei, kamu diam. Aduh, nggak ketembak lagi orang itu. Lu. Yah, dia. Sini lu. Lu. Cepetan, cepetan, Clementine. Ih. Ya, ada zombie. Ada zombie dari mana sih? Ada yang kegigit nggak? Hah? Aduh. Lih, ayo cepetan masuk ke sini ke mobil. Aduh, pasti pada datang lah. Iya, orang kita berisik, banyak tembakan. Di mana coba? Aduh, si Lili ya, ini kita nungguin si Lili ya, lama banget. Untung pelurunya yang ini nggak bisa habis gitu. Aduh, si Lili masih di atas, banyak banget zombie. Ditinggalin dong. Oh, masuk. Oke, okay. Wadaw. Tapi nggak ada ini kan, nggak ada yang korban dari kita. Tapi kayaknya si ini kok si Duck nggak ini. Dia pingsan apa gimana tuh? Nah, kita kehilangan semuanya katanya. Tapi nggak ada yang mati katanya. Nah kalau gini kerjasama kan enak, kalau ada bandit-bandit gitu ya. Jadi jangan saling pada ribut, udah gitu. Sili nemuin ini tas di luar. Whoa, whoa, whoa. You're just pointing fingers. I didn't
didn't just come up with this. I've had my suspicions. Why her? Seems like a stand in the dark. Kenapa dia? Kenapa lu nuduh dia? She never talks about her family. She could be related to those bastards for all we know. My family's not a bunch of meth riddled forest. Mulai ribut lagi kan? Tuduh-tuduhan yang itu, makanan yang di luar tadi. Tahu. Udahlah. Enggak ada orang lain yang nyuri. Jadi si Lily ini nyangka ada dari salah satu dari kita nyuri itu, supply itu, terus taruh di luar. Aduh, di jumba ya. Gue nabrak sesuatu kan. Ini aman gak? Ayo semuanya keluar. Ayo. Main keluar-keluar aja, gak lihat bawah dulu gitu. Dia tahu tadi nabrak sesuatu. Ntar nyangkut langsung megang kaki aja. Tuh kan masih gerak. Nabrak itu kan jombai di bawah. Yang lain lihat-lihat ya, katanya hati-hati. Aduh. Gue nggak tahu, udah lah katanya. Udah lu santai aja, Ben. Dia tarik nafas katanya. Malah masih pada ribut tengah hutan, tengah jalan begini. Udah ini benerin dulu mobilnya. Gak bisa, Li. Makasih, Li. Gak lu jujur aja sekarang, katanya, kata si Li. Udah, ayo cepetan pada masuk, udah. Sekarang masalah apa lagi? Ya ampun, ditembak. Si geblek, bener. Jatuhin gak tuh? Katanya. Ada apaan kan? Udah jauhin si Duck dari jendela. Aduh. Udah lu masuk aja lah. Kita omongin di dalam. Terus kata si Kenny, wah ini ide buruk li katanya. By the way teman-teman, udah mau 20 menit. Oke, gua sudahin dulu. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye.